kembali di belakang dan di flash kembali. Kembali saksikan sama-sama. Yang paling galak ini terjadi tri kembali. Masih ada serangan ulang. Mbak Inok diterima dan kembali lucu bukan menyerang. Maaf. Saudara-saudara tim Belgia, sesepuh legend kali ini siap untuk menyematkan setnya. Karena betul sekali bahwa seorang Wulan, sosok pemain rebutan di Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Tasik, Cirebon. Yang mana Wulan ini berkerudung hitam, tak mau kalah dahsyatnya dengan sentuhan yang baik. Kita lihat ini dia Wulan, dicoba dibiarkan karena mungkin dikatakan luar. Angka pertama 1-0 di babak yang kedua. Bumdes dengan tenang. Apalagi nomor 3 kita saksikan. Siapakah dia nomor 3 dari Bumdes? Melainkan seorang Sinta Ayu, yang mana Sinta Ayu dikatakan galak. Betul-betul masuk. 2-0 kita lihat. Sinta ini sosok pemain yang paling dibangga-banggakan. Angka pertama 2-0. Sinta Ayu kembali dengan tenang mencoba mendobrak musuh-musuh beratnya. Dan kembali Belgia selalu mempertahankan dan memperkuat sesepuh kali ini. Di situ Tresna tidak ragu. Tresna masih Tresna kembali kita saksikan. Nampaknya Rika kembali ke dalam. Bagaimana kembali Inot masih duel di sana. Terjadi gol pertama lucu dengan Rika. Di belakang ada sosok seorang nomor 6. Dan kita lihat Ikin akan kembali. Kecelakaan akan bertemu di sana. 1-2. 1-2 kita lihat. Nomor 33 ini seorang sosok yang cukup hebat. Kali ini seorang Tri Harani. Masih Tri Harani. Bagaimana? Kita lihat pertama 2-2. Betul-betul angka 2 lahirlah di komputer. Pertanda mereka ingin sama-sama bangkit. Dan kembali mereka tidak akan terkubur. Selalu akan lebih. Iya. Aduh ketangkasan kita lihat. Aduh argumen. Siapa yang kalah kita lihat tampaknya. Masih berjalan. Replika dikatakan sangat keras. Kita lihat. Angka pertama di sana. 3-2. 3 angka lahirlah dengan dobrakan hebat toser cantik. Dan kembali ada Rika di sana. Kita lihat bagaimana terjadi pukulan keras lagi di datang. Masih dibalas kembali Wulan di sana. Ataukah tidak gagal serangan mahalnya dibalas di sana? Akankah masuk angka di sana? Kembali mendapat 3-1. Saudara-saudara kita saksikan ini terjadi serangan mahal yang baik. Siapakah gerangan di kalangan Rika sebagai toser? Kita lihat Bumdes memiliki seorang Rika sebagai toser, masih berjalan tenang. Dan kembali Wulan tidak gagal, apalagi umpan tadi diberikan masih mampu digagalkan dan dibalas kembali dengan baik. Wow, nomor 32 ini seorang Revita akan bahaya dan dibalas kembali. DP akan keras banget. DP yang pertama 4-3. Di babak yang kedua cukup tenang, mereka sama-sama adu argumen. Betul sekali, saling tanya saling jawab. Pertanyaan Rika apakah bisa dijawab atau tidak, karena betul Rika punya pertanyaan sulit dia melawan. Bisakah dijawab dengan tenang? Belgia kembali ingin dikala dengan tenang. Pukulan mahal masih digagalkan kembali di belakang dan di balas kembali. Kembali akan tajamnya sebuah disinet. Kita lihat 5-3. Betul serangan mahal. Selalu pengadus dari Raja Galuh pun lor. Ya Raja Galuh lor. Masih acungkan ya jempol yang hebat kita lihat. Karena betul-betul ini pertahanan yang tak kalah dahsyat. Tinggi dengan tenang. Begitu juga Tri. Apakah Evita? Apa dikatakan gagal maning. Angka pertama di sana menjadi 6-3. Namun tim Aut diberikan kembali. Boleh. Calek Nupayun. Abis Nupayun. Oke, kembali ke lapangan. Nupayun tenu itu diharap dibaliuknya. Tidak lama. Hai lurang. Harap dibaliuk. Dan juga kita lihat seorang Rika. Selalu sayang pengalaman banget Rika. Dikuasai dengan baik Rika. Masih Rika. Dicoba Inggi. Masih ada Tri kembali. Kita lihat bagaimana. Kembali saksikan sama-sama. Kita cukup tenang. Kembali akan masuk angka anda. Masih kata nomor 32 ta nyemesna ke alus. Siapakah dia Tresna Humairo? Yang mana Tresna Humairo selalu akan agresif bertanding. Kita lihat
bola bulat dimiliki Rika. Eta serangan kejam. Berdi baik. Kok Rika. Bagaimana cantiknya Rika? Masih berdi baik. Bisa. Akhirnya masuk ke 5 anak. Dua-duanya tim mahal. Jelah yang mahal. Betul sekali. Wah. Kesempatan dua partai kali ini memiliki nomor 30. Siapa dia? Tresna kembali dengan tenang mencoba menghipnotis lawan Anda, tapi tidak mau kalah. Bola pertama dimiliki mereka, namun dikatakan gagal maning. Emang salah babak kedua. Bisakah Tresna mengalahkan lawan? Karena betul Tresna dikatakan pemain yang paling best of the best. Ini dia Tresna, sosok pemain rebutan di Kabupaten Bandung, Garut, Tasik, Majalengka, Ciamis. Kita lihat masih kali ini bisa dan akan kalahkan lawan. Bagaimana jawaban mereka? Lu cerita ini. Bahaya bukan main serangan. Luar biasa. Betul sekali ini dikatakan luar biasa. Anda bertambah 7-6. 7 penangan bertahan. Ayo kita lihat bagaimana Inot kembali. Masih Inot dicoba dibalas, maksudnya dengan baik, tapi ternyata luar saja dia. 7-1. Angka gratis akan coba berikan kepada musuh Anda. Dan masih bola bulat dimiliki Revita. Masih Revita dengan tenang. Revita, kita lihat bagaimana anak bumdes. Sosok pemain hebat pun tidak mau gagal. 68 kali ini siapakah gerangan kita saksikan? Melainkan Emi. 8-7. Kita lihat pemain Ririn yang tak kalah dasar kembali akan lebih agresif, pemain lebih spektakuler. Serangan indah dimainkan mereka, terjadi balas cukup membara. Kita lihat ini dia ambar. Masih Rika tak mau gagal. Kita lihat bagaimana terjadi nomor 3 pun tidak gagal seorang Sinta Ayub. Masih dua insan sama-sama maju ke depan, dan ternyata Rika hampir dia kecolongan. 8-1. Betul-betul pepatah berbicara, sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat mungkin ada jatuhnya. Seindah-indahnya pemain osas, mungkin satu saat ada gagalnya. Apakah bisa diperbaiki dengan baik? Karena jelas bahwa Belgia tidak gagal. Begitu sebaliknya, umpan pertama, kedua dan ketiga asing banget, kembali masuk. 9-8 bagi Bumdes, kali ini lolos. Angka 9 dikantongi langsung Bumdes, pertanda satu akan dikalahkan. Dan kembali siap untuk dijawab, karena betul sekali Devi, sosok pemain yang paling galak. Ini terjadi tri kembali, masih ada serangan ulang. Luar biasa, ulang dikatakan sangat indah. Pernah ulang dikatakan cantik wajahnya, cantik juga pukulannya. Angka pertama 9 sama di babak yang kedua. Kita saksikan sama-sama bahwa semangatnya bukan main anak-anak Belgia, melainkan sosok nomor 27. Kita lihat, ini dia Puri, masih seorang Puri, masih Puri, masih Puri. Semangat bukan main Puri, dicoba digagalkan. Ada Rika di sana. Kita lihat bagaimana Sinta Ayu tak mau ragu, dibalas kembali ulang. Masih keberjalan karena betul sekali ingin lolos. Apa dia? Sinta Ayu sedikit kecolongan, sedikit memaksa sendiri, memaksakan diri, namun tidak sempurnya. 10-9. Dunia terbalik, betul-betul bukan hanya milik Ustadz Kemet, tapi betul milik atlet. Bisa terjadi yang kalah jadi menang, menang jadi kalah. Di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Dikatakan sedikit grogi karena banyak kekasih menyaksikan. 10 sama. Terjadi persamaan ini luar biasa, karena mereka mengantongi angka 8 atau 10 ini, pertanda mereka siap berlaga dengan tenang. Siapa dia nomor 8 melingkan seorang Pemi. Pemi kita lihat tinggi dengan tenang. Apalagi Tri, begitu juga Wulan. Masih berjalan aman. Kembali Wulan aja. Nomor 3 pun kita lihat seorang Sinta Ayu dikatakan tenggelam di tangan kiri. Nari mana geharese kalah hari-hari. Tenggelam di tangan kiri, nari mana geharese tuntun hari-hari. Kesempatan kembali bola-bola dimiliki Inggi dengan tenang, umpan berikan ulang. Apalagi terjadi salutnya, dua insan sama-sama maju ke depan. Di sana akan Sinta Ayu yang dicari. Tadi dia yang kedua ini. Kembali sungguh akan menakjubkan lawan. Situasi ada ya. Asisten dewa penolong datang, ada Krisna. Namun blocking kembali akan tajam. 12-10. Ini kesempatan kembali Bumdes untuk melakukan lawan. Namun tidak akan dia. Anak-anak perempuan legend kali ini siap untuk menyebabkan setnya, karena betul sekali nomor 8 ini sosok seorang Pemi akan kejam luar biasa. Masih Pemi, ini ya Pemi, dicoba digagalkan kembali Inggi. Ada Tri di sana, bahaya mulai.
kembali digempur langsung dari balas. Ternyata dunia terbalik akan masuk 13 melawan 10. 13 melawan 10. Kita lihat ini terjadi. Anak-anak dari Sumedang memiliki tanggul jati gede yang tidak akan bubuh. Namun tim out diberikan kembali boleh karena waktu akan diizinkan. Dan sementara kami akan gabung dengan pesan-pesan. Legend kali ini dan kembali tim Bumdes. Adakah Osa selalu dimiliki oleh Pak Cecep? Kesempatan kembali melapan. Siapakah dia melapan? Seorang PMI dengan tenang PMI, apalagi dengan sentuhan yang baik di tangan Tri. Kita lihat jangan ada bulan di sana. Oh, kerja keras, berusaha keras, mungkin seorang bulan namun tidak masuk. 14-10 masihkah kembali bola-bola dimiliki PMI? Apakah bisa PMI mengalahkan lawan? Karena betul sekali Pak Cecep selalu memantau. Dan bagaimana terjadi salutnya Wulan? Masih berjalan dengan tenang bola-bola lambungnya. Itu terjadi akan datang serangan sosok nomor 30 seorang Sinta Ayu. Namun tidak masuk angka pertama di sana. 11-14. Kita lihat Wulan kali ini. Dengan tenang Wulan. Ekspresi wajah Wulan selalu tegang karena ingin lolos mungkin. Dan siap menyamakan angka Wulan. Betul-betul Wulan akan masuk. 12-14. Betul-betul seorang Wulan dikatakan masuk. Dengan jam set Wulan. Hebat pemain. Karena betul Wulan dikatakan galak luar biasa. Serangan yang hebat. Melainkan tangan Wulan akan coba menghipnotis di belakang. Tapi mungkin akan datang Rika menjemput bola dan dibalas hipnotis sana. Bahaya bukan main dua insan maju. Ada Indi kembali. Ada Depri Sanyo. Kembali Rika kita lihat. Masih juga seorang Sinta kembali ke Sinta. Oh, 13-14. Tipis bedanya satu untuk sama kembali. Jadi berat rotor berat rotor. Jadi dua pertama masuk dan fisiknya mentalnya. Yang kena lompat ini tembak nih. Yang dimiliki oleh dua partai melainkan Bumdes kembali. Kita ini di Bumdes. Masih Bumdes. Hebat banget serangan dan dapat dikatakan gagal dan pun menjelang berbelasawa di babak yang kedua. Ayo saksikan sama-sama karena ada gajah. Bola di tangan Wulan, bolanya hilang, Wulannya di lapang. Masih Wulan kembali dengan tenang Wulan mencoba mengirim bola kembali. Sosok pemainkan sangat agresif di tengah belakang, namun kali ini gagal. 15-14. Betul-betul Wulan dikatakan pemain yang cukup mematikan lawan. Karena kita lihat ini dia Wulan dikatakan galaknya luar biasa. Wulan, kita lihat Wulan, masih Wulan, masih Wulan ditahan dengan baik Depri, namun sayang terlalu keras dan keluar. 15-an jelas Wulan terlalu keras, kebanyakan vitamin B mungkin karena agresif tensi yang hebat dimainkan Wulan. Namun kali ini nomor 3 kembali akan siap seorang Sinta Ayu membalas dengan jump set yang hebat, tapi dibalas ambar. Begitu juga serangan cantiknya Repita. Bagaimana satu umpan yang dikatakan Wulan mahal nomor 6 dan Reren 15. Cukup nyambung dua partai kali ini dengan tenang. Kita lihat nomor 3 kali ini sosok seorang pemain mahal Sinta Ayu. Ini dia Sinta Ayu dengan tenang. Sinta Ayu mencoba. Sinta Ayu berbicara dengan tenang. Sinta balas dendam Wulan di sana. Begitu juga cantiknya umpan berikan Riko. Inot sedikit gentayangan, sedikit bukan muhrim, tidak usah dijabak-jabak netting Anda. 16 sama kita lihat. Masihkan nomor 33 ini sosok pemain rebutan di Kabupaten Bandung. Siapakah dia kita lihat? Sosok seorang Tri yang mana kasar cantik kita lihat. Dibalas dengan tenang Rika akan bahaya. Namun ternyata akan datang pukulan-pukulan mahal. Depri dan Rika pasang yang cantik kita lihat. Ternyata pukulan Ririn akan masuk. Dibalas kembali dengan tenang. Kita lihat nomor 32 seorang Depri akan masuk dan dibalas kembali. Serangan mahalnya seorang Tri. Masih lagi. Luar biasa Repita 17-16. Repita cukup menakjubkan lawan Anda. Apalagi Tri kali ini. Masih Tri dengan tenang. Tri dengan tenang kita lihat ini dia Tri. Masih Tri dicoba dibalas kembali dengan baik. Rika tidak gagal kita lihat. Ternyata mahal kembali akan keluar.
18-16. Coba-coba mereka dengan tenang. Cantik nomor 33 kita lihat. Seorang Tri sebagai toser dan dijawab dengan ketat. Ada Rika kembali pindah umpan. Mengalir banget umpan yang hebat dengan Rika. Namun Tresna memblocking. Mantap keluar. 17-18. Satu saja untuk sama dikejar kembali dengan baik Rika. Apakah bisa kena Roma Iramasa? Sering memanggil Rika. Ya Rika kembali dengan tenang. Dicoba Inggi akan menerima bola. Dan dimakan habis-habisan kita lihat Rika. Apakah Hulan dan Rika sama-sama mereka maju? Bagaimana terjadi serangan Malik? Ambar kali ini mencoba menggiring bola dengan baik. Ambar.
20. Hebatnya pulang Ambar. Dicoba diterima di belakang dengan baik Gepi. Namun sedikit dia hampir kalah. Untung datang sering mahal Wulan. Berasesoris pemulang-pemulang kecil pun. Berasesoris closing dimainkan Wulan. Dan kembali masuk. Cuma bahaya akan datang. Ambar berbicara dengan tangannya. Kembali Bendes. Kali pergerakan dari saat itu jangan dibalas kembali. Masihkah dia mampu dijaga dengan baik karena ada dia pingsan. Nanti kelasan terjadi bukan hanya di Indonesia, termasuk di Amerika juga ada karena Sopo dan Jarwo ikut berbicara. Kudak. Betul sekali, bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga ada pengen langsung kita lihat. Ternyata seorang mahal yang datang Wulan. Satu kandung yang lucu 27-24. Bahaya banget, kita lihat di babak yang kedua mereka ingin tenang. Namun terjadi anak-anak dari Bombes berpikir lebih baik. Memori di otak mereka bukan hanya otot dimainkan, tapi otak pun berjalan. Kembali Devi, masih Inggi, ada Tri di sana. Pasar monyet.